Bintang perhatian. Siap. Di sini ada yang atributnya nggak dibawa atau ketinggalan. Yang nggak lengkap. Taruh tangan, kaki. Dilihat dulu. Tuan, cek, puluh, 19, 18, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, Selamat siang pemirsa dan untuk kabar review di mana Anda berada. Alhamdulillah kita saatnya ada di lapangan olahraga SMP Negeri 1 Ngawen ya. Kabupaten Klaten ini ada latihan Pak Kibra ya, Kecamatan Ngawen ya. Beberapa hari mereka siswa SMA SMK di wilayah Kecamatan Ngawen ya berlatih PBB ya, ada persiapan menghadapi upacara HUT RI ke-74 di lapangan Mayungan, Desa Mayungan. Oke, kita tanya pada panitia atau kakak-kakak pemandu ya paskibra ini. Oke, jangan lupa tetap like and subscribe di channel YouTube Kabar Review biar Kabar Review semakin heboh. Terima kasih, merdeka. Selamat siang, Mas. Ya. Mas, siapa namanya, Mas? Perkenalkan, nama saya Dimas Ananta Kusuma. Siswa mana? Dari SMK Negeri 2 Klaten. Ini didampingi siapa ini? Di sebelah kanan saya. Saya Liliana Siva dari SMK Negeri 2 Klaten. Dan di sebelah kiri saya. Saya Sabila Bintang dari SMK Negeri 2 Klaten. Ini latihan apa paskibra ya? Iya. Sejak kapan? Sudah 1 bulan yang lalu. 1 bulan. Berapa personel ini? Kurang lebih 70 orang. 70 orang? Iya. Selama sekian bulan ini apa latihan diberikan apa latihan? Dari materi PBB seperti hadap, balik, langkah tegap, dan hormat, seperti dasar-dasar PBB. Kalau boleh tahu, ini siswa mana aja yang terlibat ini? Semuanya siswa dari SMK Negeri 2 Klaten. Ini loh yang ikut ini, SMK Negeri 2 Klaten semua? Dari kelas 10. Kelas 10, kirain gabungan yang ada di wilayah Kecamatan Ngawen. Nanti rencana upacara di mana upacaranya? Di depan SMP 1 Ngawen di lapangan Mayungan. Lapangan Mayungan. Mas, selaku generasi muda, apa pesan dan harapan ini HUT RI ke-74? Harapannya apa? Sebagai generasi muda gimana harapannya? Harapan saya untuk generasi muda saat ini yaitu membangun sikap-sikap dari generasi muda, terutama sikap itu dimulai dari diri sendiri. Orang muda kenal PBB tapi nggak tahu sikap, itu istilahnya itu kosong. Jadi saya berpesan pada generasi muda, terutama buat adik-adik yang masih kelas 10, itu terutama yang dibina itu dari sikapnya dulu, sikap dan karakter. Sekarang ini era medsos, era digital, apa pesannya buat generasi muda? Era digital gimana? Ada pesan apa ini? Media? Untuk anak muda, sekarang di era digital ini gunakan media sosial ataupun yang berbasis digital itu untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk hal-hal yang negatif. Oke, nanti puncaknya kapan latihannya nih? Terakhir kapan?
besok hari Kamis. Hari Kamis ya? Iya, di Gresik. Hari Kamis itu tanggal berapa? 14 ya? 15 Agustus 2019. Nanti setelah pelatihan terakhir hari Kamis ada semacam sumpah janji atau apa? Rencananya ada pengukuhan dari Kecamatan Ngawen. Di mana rencana? Pada tanggal 16-nya di SMK Negeri 2 Klaten. Tapi jam berapa pengukuhan? Sekitar habis Isya, tapi pengukuhan ini sifatnya tertutup ya untuk media ya. Itu enggak masalah. Oke, semangat ya. Oke, makasih. Demikian tadi pemirsa channel YouTube Kabar ini, kita habis monitor agenda latihan paskibra ya. Ternyata yang ikut paskibra ini dari Ngapain ini dari SMK Negeri 2 Klaten atau di Senden ya, di Senden. Semoga liputan bermanfaat, tapi jangan lupa ya, tetap like and subscribe untuk Kabar TV ya. Dan kita sebagai generasi muda harus siap melanjutkan perjuangan para pahlawan, melanjutkan pembangunan ini ya, jangan sampai terhenti. Dan era digital ini, generasi muda harus siap menghadapinya. Oke, terima kasih dan TK Mas Hakim melaporkan. Hari ini hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019. Tetap semangat mengabdi negeri, merdeka.